Nah, baik. Jadi, sekarang ini saya ingin bertanya tentang bahan makanan atau komposisi dari makanan Ya. tersebut. Mulai dari jam 7 pagi tadi Ya. ya, nasi gorengnya kalau boleh tahu isinya apa aja ya, Mbak? Telur dadar Telur sama dadar sosis. dan sosis, lalu sama nasi juga ya. Nasi, oh ya, nasi putih. Terus untuk yang mujige itu mesen apa ya, Mbak? Nasi sama kayak ayam potong-potong dicabein gitu. Itu digoreng? Iya. Kayak ayam karage yang Iya, disambel ya. iya. Lalu ada yang lain? Mungkin ditambah Oh, sambal atau tempe ditambah goreng, tempe tambah tempe goreng. goreng. Oke, baik. Itu saja ya untuk yang Ya. di mujigenya. Lalu untuk yang donat dading itu berarti hanya donat Terigu, aja ya, ya. nggak ada coklatnya Nggak atau ada. nggak ada kejunya. Baik. Untuk jam 8 malam Ya. tahunya berarti Tahunya tahu tahu goreng. goreng biasa. Lalu teri sambelnya itu tadi isinya adalah Kacang kacang sama teri, sama terinya ya terus disambelin ya. dibalat Baik, nah sekarang ini saya ingin bertanya tentang cara pengolahannya. dulu Kalau ya, untuk nasi goreng berarti kan digoreng ya, disambelin. Ya, Mbak. Nah, untuk telur dan juga sosisnya digoreng terpisah atau mungkin langsung bersamaan dengan nasi gorengnya? bersamaan, Bersamaan. jadi langsung digabung. Baik, untuk yang donat daging itu digoreng kah atau Iya, digoreng. digoreng juga? Untuk yang makan malam ya, tahunya berarti tahu Digoreng goreng, telurnya juga telur telur, goreng, teri ya sambelnya berarti ditumis iya gitu ya, ditumis. ditumis. Baik, nah sekarang